Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya, Wagimin, orang desa yang tidak pernah ke kota. Sebelum kita membahas video, kita akan berbicara tentang program giveaway THR 2 juta di channel ini. Giveaway THR 2 juta di channel ini akan dilakukan apabila subscribernya menembus angka 20.000 di bulan Ramadan tahun 2021. Ingat, 20.000 selama bulan Ramadan di tahun 2021. Bagi sahabat-sahabatku yang ingin ikut program giveaway tersebut, caranya sangat mudah, tinggal subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Gampang kan? Nah, kembali masalah kita mau mereaksi videonya yang lain daripada yang lain. Kali ini saya akan mereaksi video lokal, yaitu dari Gondrong Labanan. Gondrong Labanan ini termasuk YouTuber yang fenomenal, di mana banyak menginspirasi banyak YouTuber pemula di Indonesia termasuk diri saya sendiri. Saya terinspirasi oleh Mas Gondrong Labanan ini. Kita akan mereaksi video Mas Gondrong Labanan yang membuat dia terkenal atau membuat dia jadi YouTuber sukses, yaitu lagi mancing ada yang mesum di seberang. Tanpa membuang waktu lama-lama, langsung saja ke TKP. Nah, ini dia Mas Gondrong Labanan. Belum tenar ya masih. Baru merintis ini. Ini yang video yang membuat dia menjadi yang booming, yang meledak lah. Ini video Mas Gondrong yang meledak pertama kali, yang viewernya sampai hampir 1 juta ini, sampai sekarang mau hampir 1 juta ditonton. Salah satu ciri khas Mas Gondrong itu rutin tulus, tanpa beban. Dia ngomong mengalir apa adanya. Bahasanya pun campuran antara Indonesia dan bahasa Jawa. Oh, ini rupanya mancing berdua sama kawannya. Oh, ini baru mancing di sebuah danau. Rame enggak, kata dia. Dia baru ngomong, dia sambil mancing sambil berbicara sama kawan yang sampingnya. Siji loro telu. Oh, strike. Ikan apa ini? Ikannya kecil, strike tapi enggak lama. Kecil. Cilik-cilik. Kita Mas Gondrong itu cilik-cilik, itu kecil-kecil. Karena apa toh Mas Gondrong? Mas Gondrong. Oh, udah ditunjukkan nih. Nah, oh, ikan nila, cici loro telu. Oh, namanya besar. Oh, rupanya nyangkut. Nah, sepertinya besar, rupanya nyangkut. Namanya di apa, rawa-rawa. Ya iya, saya pun ikut deg-degan. Saya kira besar ya Mas Gondrong. Saya kira besar rupanya. Cuma nyangkut. Babon itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa apa, induan, bahasa Indonesia induan. Babon, jadi itu babon itu induan bagi untuk nama apa ya, binatang ya. Babon itu untuk ayam, benar. Tapi ini Mas Gondrong pakai untuk ikan. Babon, terus, ayo terus. Sampai gatal tangannya dan keburu mau nari, tidak mau dimakan makan sedikit. Jadi di video ini dari judulnya itu yang membuat banyak ditonton, banyak viewer, itu dari judulnya udah provokatif ya. Lagi mancing ada yang mesum di seberang, itu orang jadi penasaran dan perlu lomba-lomba klik video ini. Apa yang pernah dia, yuk, ikan apa tuh Mas, kok tidak kira apa? Oh, ini dia. Oh, ini adegannya yang bikin penasaran orang. Seperti buaya. Buaya apa dah? Suami istri apa? Deh, binatang seperti yang seperti manusia, suami istri. Kata Mas Gondrong. Apa itu? Binatang apa dah? belum nampak jelas binatangnya, tapi ada sepasang sih memang di sebang Mas Gondrong. Apa dah itu? Cuma kepala ini nampak, cuma kepalanya di sebang di balik semak-semak itu.
Oh, iya, wah. Wah, wah. Mas Gonto bilang jangan-jangan sama selingkuhannya, memang biawak bisa selingkuh ya, Mas? Oh, saya tak baru tahu kali ini, kata biawak ada selingkuhan, kata Mas Gonto. Lucu juga Mas Gonto ini. Dia kan seperti analog, dianalogikan binatang itu seperti manusia. Iya, deh. Lanjutkan, lanjutkan, ayo lanjutkan. Tapi belum belum nak nak apa tidak nampak jelas, tidak nampak jelas. Wah, di semak-semak tak? Dia masuk di semak-semak itu, sahabat tuh. Jadi kurang jelas benar apanya biawaknya, cuma nampak kepalanya aja. Batas kepala ya dua ekor itu juga dibalik rumput-rumputan semak-semak ini. Mana oh, gerak-gerak rumputnya aja nggak nampak lagi biawaknya. Kayaknya apa Mas Bener? Apa tau? Iya, mesum apanya? Berenang gitu, oh dibilang mesum tuh Mas Bondrong tuh. Curigaan loh. Dia dapat apa yang satunya nih yang belakang itu sepertinya tersendat-sendat. Terjebak di rumputan. Berenang. Oh, biawak tuh bisa berenang di air. Kencang. Pandai dia berenang. Kencang biawak itu. Jauh itu tapi jauh dia ya, jaraknya dari Mas Bondong itu seberang, seperti di seberang danau, dia di seberang sana tapi belum bisa di zoom. Mas Bondong itu curigaan deh, positive thinking ya Mas, itu siapa tahu binatang itu sama-sama berburu ikan, cari makan sama-sama. Oh, ini di zoom sama Mas Pondrong. Nah, kan hilang kan hatinya. Ah, kok enggak di zoom? Jalan lah. Oh, iya besar. Besar, biawaknya besar. Yang muncul apa? Muncul setengah separuh badan. Paru-paru besar. Iya, nyari kawannya tadi. Benar-benar besar nih biawaknya. Nyari selingkuhannya. Memang dia manusia ya. Kok nyari selingkuhannya? Lucu juga Mas Bondong ini. Mana dia? Menyelam. Oh itu muncul di permukaan. Wah, tinggal satu aja. Tadi kan dua, ini nak kelihatan cuma tinggal satu aja. Tanya yang hatinya kemana? Di alamnya masih paten lah, masih natural. Besar nih biawaknya, benar-benar besar nih, panjang, besar. Babon biawak. Oh, ini hasil mancingnya Mas Gondrong. Ikan apa tuh Mas? Oh, kecil-kecil begini. Akhirnya dilepas sama Mas Gondrong. Kan nila kecil-kecil gini belum enak dimakan lah. Mending dirilis lagi aja, benar tuh teman-teman saja. Dimakan pun baratnya enggak memuaskan juga. Nah, akhirnya dirilis. Ada yang rilis semua. Oh, ini tuh. Akhirnya kita mengetahui videonya Mas Gondrong yang membuat dia jadi terkenal atau mungkin viewernya paling naik, jadi naik jadi YouTuber sukses ini. Lagi mancing di seberang ada yang mesum, rupanya ini videonya. Begitulah sahabat semua, akhir dari pertemuan kita. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di kolom komentar. Dengan subscribe di channel ini, mudah-mudahan Anda menjadi salah satu orang yang beruntung mendapat giveaway THR 2 juta di channel ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam curang melengkung.